Pemirsa, peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia tahun 2022 berlangsung meriah di alun-alun kota Bangli. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arte. Peringatan detik-detik proklamasi kali ini terasa istimewa dengan kehadiran atraksi paper mob siswa SMP dari 4 kecamatan se-Kabupaten Bangli yang berjumlah 1.130 orang. Menurut Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arte, peringatan HUT ke-77 RI dijadikan momentum untuk memulihkan perekonomian sesuai moto tagline "Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat". Bupati Sedana Arte yakin kondisi perekonomian Bali, khususnya Bangli, akan terus membaik seiring melandainya COVID-19. Pihaknya juga memberikan atensi khusus kepada generasi muda Bangli dengan memberikan dukungan nyata berupa pelatihan-pelatihan sehingga diharapkan terjadi loncatan prestasi seiring dengan peningkatan kualitas SDM generasi mudanya. HUT ke-77 ini adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan kita harapkan bahwa COVID-19 yang sudah mulai mereda di Kabupaten Bangli dan di Provinsi Bali ini juga akan terus terkendali sehingga kehidupan normal bagi masyarakat Bangli pada umumnya akan segera kita bisa nikmati lagi seperti dulu. Nah, harapan saya tentu momen ini juga adalah momen kebangkitan bagi Kabupaten Bangli dan kita akan terus bekerja keras, bergotong royong bersama-sama untuk lebih cepat lagi bisa melaksanakan visi dan misi yang sudah kita. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sedana Arte menyerahkan kenang-kenangan kepada keluarga veteran pejuang RI yang telah berjuang demi nusa dan bangsa. Acara semakin semarak dengan atraksi siswa SMP se-Bangli yang berjumlah 1.130 orang. Mereka menampilkan tarian kolaborasi gabungan tarian dan musikal Gebyar Merah Putih dan atraksi paper mob dengan membawakan spanduk bertuliskan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Agus Sudiatmiko, Bali TV.